Insya Allah, pohonnya tinggi banget ini. Hei, insan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget nih, ngomongin tentang tinggi. Ada istighfar tertinggi. Ya, yang luar biasa banget. Dan ini derajatnya, kalau kita sebut adalah rajanya istighfar. Ya, luar biasa banget. Dan Rasulullah itu nggak pernah ninggalin satu hari pun. Walaupun Rasulullah sudah diyakini masuk surga, dan gak ada dosa pada Rasulullah, tapi Rasulullah senantiasa terus beristighfar, minta ampunan sama Allah. Dan ini adalah salah satu doa yang memang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah setiap pagi dan petang. Apa namanya? Ya, namanya Saidul Istighfar. Ada yang hafal di antara kalian bacaan Saidul Istighfar? Kita baca bareng-bareng yuk. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatatu. وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Nah, siapa aja di antara kalian yang baca itu Sayyidul Istighfar, ada keutamaan yang luar biasa. Contoh, misalkan kita baca di pagi hari, maka ketika sampai nanti petang sore hari kita ternyata meninggal, maka kita termasuk golongan penghuni surga. Ketika kita baca di petang, di ketika sore hari, maka ketika kita mati sebelum nanti pagi lagi, kita juga termasuk orang yang penghuni surga. Begitu luar biasa kan Saidul Istighfar ini? Maka jangan pernah sekalipun kalian tinggalkan Saidul Istighfar setiap pagi dan petang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.